Oke. Ya, berbicara tentang umur ya. Umur. Umur kan tidak tahu kan. Itu kumur. Oh iya. Umur ya, temannya U baut. Umur. Oh, iya. Ada kereta. Oke. Ya, bicara umur, jadi kita akan membahas tentang orang-orang yang paling beruntung di dunia. Kita lihat dari yang pertama. Wah. Astagfirullahaladzim. Buaya. Dia pernah lagi foto-foto nyaris. Itu buayanya coba mau pinjam kamera, bro. Oh, aku mau foto-foto. Iya, di bawah air. Wah, itu nyaris, Ben. Gila. Itu nyaris, umurnya masih panjang. Masih panjang berarti itu. Berarti huruf kamu nama depannya bukan D. Pasti A itu. Pasti A, umurnya panjang. Aaron. Oke, boleh. Aaron. Right. Oke, ada yang masih lebih beruntung lagi, bro. Kita lihat orang yang berikut satu ini. Apaan? Wah, itu nyaris itu kalau nggak ada pohon itu. Itu untung ada pohon ya. Wah, nyaris itu kalau nggak itu lewat tuh pasti. Itu pohon menyelamatkan manusia. Luar biasa tuh, diselamatkan oleh alam. Oleh alam. Tapi bro, ya. Gue jadi ingat satu quotes itu tentang pohon. Quotes. Iya. Jadi ini bro, kalau quotes yang gue baca di sosial media, seandainya pohon bisa mengeluarkan sinyal wifi, pasti orang-orang nanam pohon dan alam jadi sehat. Sayangnya pohon cuma nyediain oksigen buat kita napas, gitu bro. Bagus lah quotesnya. Ngerti gak maksudnya gue? Apa sih ini orang? Gak ada yang ngerti ya? Gak ada yang ngerti ya? Hello, lo gak ada yang ngerti itu quotes bagus banget gitu. Lo harus nyametin alam lo, kalau enggak lo mau tinggal di mana? Belum dikeluarin kayaknya ya. Ayo. Mas Danang! Ini Pak, pakai deh Pak. Pakai Pak. Ayo. Ah, bekas gua itu. Bagaimana? Oh, Pak Mas Darto. Ini punya aku. Ayo lagi, okay. Ayo lihat ya, lagi. Kita lihat ini orang yang lebih beruntung ya di jalan raya ini kali ini. Wah, ini berbahaya nih persimpangan seperti ini. Biasa suka terjadi kecelakaan. Gue merhatiin persimpangan ini ada apa? Lah, dia kabur. Lah, mundur. Astaga. Lah kok bisa gitu ya? Nyaris. Gigi atret itu. Nyaris tak terdengar. Ih, itu juga yang lagi di pelampu merah. Itu juga. Itu pasti dengkulnya kedut-kedut tuh, Pak. Wah, bukan dengkulnya kedut-kedut, kinyis-kinyis. Kinyis-kinyis gimana? Tapi itu untung dia cepet tanggap untung ya. Untung cepet. Berhasil menghindar gitu. Tepuk tangan untuk orang yang tadi luar biasa. Bagus. Coba ulang. Videonya ulang. Diulang. Ulang. Nih. Okay. Ulang nih dari awal nih ya. Ini namanya pucuk dicinta ulam tiba bro. Mana. Selalu ada tempat untuk lelaki sejati. Sedap. Nih liat nih. Awas sayang. Wih. Oh tadi dia gak kenal ya. Dia gak kenal. Terus dia selamatkan. Dia selamatkan aku. Kamu adalah pangeran kuda putihku. Liat nih. Dia ada garis ini bro. Mana. Sekalian itu ya. Ayo, pelaminan yuk. Oke, kita beranjak ke orang beruntung yang berikutnya ya. Iya. Kali ini berkaitan dengan truk. Truk. Kita lihat. Ada apa ini? Ini truknya. Ini. Untung aja. Untung selamat. Masih punya sikil itu orang itu ya. Iya. Sikil kondangan tinggi. Nekono, Pak. Orang yang dindi. Waduh. Itu dia, namanya keberuntungan luar biasa. Itu cincau gede banget ya, jatuh ya. Itu bukan cincau. Cincau ijo. Kalau cincau lo kagak usah menghindar. Ben. Oh iya, tinggal manga, Pak. Apalagi, Pak? Ada lagi. Ini juga perhatian buat commenters ya, dimanapun kamu berada di rumah atau di studio. Hati-hati nih kalau nyebrang jalan nih ya. Yeah. Mari kita lihat. Awas, neng. Wow. Hey. Waduh. Salah kenapa dia santai? Untung dia nggak pas cheat, dia masuk ke dalam set, dijemputnya gitu bro. Oh gitu, terus jemputan. Bu, hati-hati bu kalau nyebrang bu. Bu, lihat-lihat kali bu. Bu, lihat. Oke, ya. Dan juga nih, ya buat commenters juga nih, walaupun di sekeliling rumah, bukan di jalan raya atau dimanapun, tetap harus hati-hati. Hati-hati. Betul, tetap harus itu tuh. Ya, kijang satu, kijang dua. Hati-hati, ngapain main hati? Katanya suruh hati-hati, kenapa main hati? Sari. Ada apa ini di rumah?
Lah. Kapal oleh kapten. Aduh. Kapal oleh kapten. Siapa yang kena? Kagak ada ibunya. Ah, gue mau buang sampah nih. Siapa buang sampah gede banget nih? Ah. Dia nyangka ada yang buang sampah, bro. Udah situ. Santai, dia balik lagi. Udah. Itu namanya belagak cool. Pertanyaan gue, bro. Iya, bro. Ini yang ngamerain siapa, bro? Tadi apa nggak dia yang merencanakan semua ini? Bukan. Oh iya. Ini kamera CCTV. Oh, CCTV. Itu ya. Makanya. Tetap harus hati-hati dimanapun komentar berada. Seandainya pohon mengeluarkan sinyal wifi, pasti kita menanam banyak pohon dan menyelamatkan dunia. Tapi sayangnya kan pohon udah. Cuma mengeluarkan oksigen untuk kita bernafas. Tadi kan udah. Oh iya, maaf.